bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din azan wa zakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat, yang mana terakhir kita ambil adalah halaman yang ke-113 mengenai larangan kita menyandarkan takdir atau menyandarkan ketentuan hidup kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, baik takdir yang berupa kebaikan maupun takdir yang berupa sesuatu yang kita tidak menyukainya, tentunya semuanya ada hikmah di balik itu semuanya. Kita lanjutkan, qala syarih asamahullah, yang punya kitabnya perhatikan baik-baik, yang tidak punya kitabnya juga dengarkan. Na'am barakallahu fikum. Qala al-mujaddid as-sani al-allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullah fi Fathul Majid. Fathul Majid syarah terhadap kitab tauhid. Jadi na'am barakallahu fikum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, na'am, punya kitab kitab tauhid, kemudian syarah menjadi Fathul Majid yang syarah oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Apa keterkaitannya beliau dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Nah, kalau tidak salah cucunya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, itu yang mensyarah kitab tauhid itu Fathul Majid. Kitab ini masyhur dan sering antum dengar, kitab Fathul Majid. Nah, Fathul Majid itu bisa dikatakan, nah, biasanya untuk silsilah pelajaran yang diurutkan itu silsilah yang paling terakhir dalam masalah tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat qala al-mujaddid ats-tsani al-'allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullah fi Fathul Majid 'ala hadzal athar, mengenai athar yang sebelumnya. Kata beliau, bayyana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna hadza kullahu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya ini seluruhnya minas syirki, maksudnya yang mana? Ucapan-ucapan tadi. Kalau seandainya bukan karena Allah dan fulan, kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki dan fulan menghendaki, nah ucapan-ucapan seperti itu adalah ucapan apa? Ucapan-ucapan yang mengandung unsur kesyirikan. Nah, jangan sampai kita mengatafkan atau mengikutkan dengan waw, dalam artian seakan-akan apa Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala sama dan kehendak hambanya. Jangan. Bahkan hamba kehendaknya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mau menggandengkan pakai summa. Paham ya? Nah, kalau seandainya bukan karena Allah kemudian kamu. Paham ya? Kamu hanya sebab saja istilahnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, tapi kalau antum ucapan kalau seandainya bukan karena Allah dan kamu. Nah, pakai dan ini hindari. Paham ya? Karena kalau antum pakai dan ini berarti antum menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak hamba. Padahal enggak sama. Justru kehendak hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan barakallahu fikum, perhatikan. Bayyana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna hadza kullahu min syirki. Menjelaskan di dalam yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab tauhid, dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, dan beliau mengatakan, Naam, telah menjelaskan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai perkara-perkara tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut, bersumpah Naam atas nama selain Allah Subhanahu wa taala juga termasuk kesyirikan. Wa huwal waqi'ul yawma 'ala al-sunni katsiran mimman la ya'rifu at-tauhid wa la syirka. Artinya, dan hal ini terjadi pada hari ini
Nah, melalui kebanyakan lisan-lisan manusia yang tidak mengenal tauhid dan tidak mengenal kesyirikan. Jadi orang-orang yang bodoh terhadap tauhid, tidak tahu apa itu tauhid, tidak tahu apa itu syirik, kebanyakan terjatuh di sini. Demi bapakmu, demi mbahmu, paham ya? Demi nenekmu. Nah, padahal itu kan syirik. Syirik. Kalau mau bersumpah apa? Mangkana halifan falyahlib billah. Kalau seandainya atau barang siapa yang ingin bersumpah, hendaknya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Billahi, wallahi, tallahi. Boleh. Tapi kalau demi bapakmu, jangan. Paham ya? Demi fulan, jangan. Paham ya? Nah, demi negeriku boleh enggak? Enggak boleh juga, hati-hati. Nah, jangan sampai kita barakallahu fikum tertipu, melakukan, melantunkan nyanyian lagu yang sekolahan-sekolahan itu ya. Nah, barakallahu fikum, demi negeriku atau semisalnya jangan. Demi Allah. Paham ya? Demi Rabb yang memiliki Ka'bah enggak masalah. Demi Rabb yang memiliki langit dan bumi enggak masalah. Tapi kalau demi selain Allah Subhanahu wa taala jangan. Paham ya? Kalau bersumpah hendaknya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Fa tanabbah li hadhihi al-umur, maka hendaknya perhatikanlah perkara-perkara ini. Fa innaha minal munkar al-'adzim. Karena sesungguhnya perkara-perkara tersebut termasuk kemungkaran yang besar, alladhi yajibun nahyu anhu wa taghlid fihi. Termasuk kemungkaran yang besar yang wajib melarang darinya dan wajib menghardik atau nabarakallahu fikum keras terhadapnya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah likaunihi min akbaril kaba'ir, karena yang namanya kesyirikan termasuk apa? Dosa-dosa besar yang paling besar. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap para sahabat, ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir, apakah kalian mau aku tunjukkan dosa-dosa besar yang paling besar? Naam qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan tentu wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan al-isyraku billah. Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Hati-hati. Kita lihat sini, wa hadza min Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tanbihun bil adna min asy-syirki 'ala al-a'la. Dan ini peringatan yang muncul dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu adalah peringatan memperingatkan sesuatu yang rendah dari perbuatan kesyirikan. Nam barakallahu fikum, sebelum yang tinggi. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya yang rendah aja, syirik kecil atau kesyirikan-kesyirikan yang kecil aja diperingatkan. Nah, barakallahu fikum, sebelum peringatkan syirik yang besar. Karena syirik kecil itu kebanyakan orang enggak nampak, enggak tahu. Paham ya? Kalau syirik besar kan nampak. Ya enggak, kekufuran, syirik akbar, kekufuran. Karena dia ujung-ujungnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fi din azani wa zakumullah. Kita lihat waqad jaa nahwu ma taqaddama hadis Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Naam, dan sungguh telah datang. Naam, perhatikan. Di dalam hadis Aisyah yang telah lewat atau yang semisal dengan apa yang telah lewat, marfu'an, marfu'an itu berarti disandarkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyirku akhfa min dabibin namli 'ala as-safa fi lailatul dulma. Kesyirikan itu, syirik yang mana ini ya? Syirik kecil ya tentunya ya. Syirik kecil itu lebih tersembunyi, lebih tidak nampak dibanding semut yang paling kecil. Kemarin sudah kita lewati semut hitam ya, yang paling kecil berada di atas batu hitam di dalam kegelapan malam yang gelap gulita. Paham ya? Ya, antum saksikan sendiri. Nah, semut yang paling kecil warna hitam di atas batu hitam, kemudian pada waktu malam yang gelap gulita, kalau antum tidak menggunakan dengan cahaya senter atau semisalnya, mungkin enggak bisa melihat. Paham ya? Ya, itu dipermisalkan syirik syirik khafi atau syirik asghar, riya atau yang semisalnya, enggak nampak. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau syirik akbar nampak. Dan masih dikemungkinkan apa? Lebih bahaya daripada semut ini. Karena semut ini mungkin enggak nampak kalau tidak pakai senter. Kalau pakai senter mungkin nampak ya. Tapi kalau syirik khafi, riya, nampak enggak senter? Enggak nampak. Lebih parah lagi. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa adnahu an tuhib 'ala syai'in min al-jawr aw tubghid 'ala syai'in min al-'adl. Dan yang lebih rendah dari itu semuanya adalah engkau menyukai sesuatu berupa kezaliman dan membenci sesuatu berupa keadilan.
Wahal ad-din illa al-hub fillah wal bughd fillah. Dan tidaklah agama ini halnya ini nafiyah ya. Na barakallahu fikum. Dan tidaklah agama ini dibangun kecuali apa? Cinta di jalan Allah dan benci di jalan Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, al-hubbu fillah wal bughd fillah min awsaq urul iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah termasuk tali ikatan keimanan yang paling kuat. Paham ya? Cinta bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena gelar dan titelnya, bukan karena uangnya, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Na'am barakallahu fikum. Karena kalau seseorang mencintai saudaranya, bersahabat dengan saudaranya karena hartanya atau kekayaannya, nanti kalau sudah tidak ada harta, sudah enggak kaya lagi, biasanya bermusuhan. Karena yang dia kejar kekayaannya. Dia menyenangi muhsinin, misalkan muhsinin, fa'ilul khair, orang yang suka ngasih uang, orang yang suka berbuat baik kepada dia, dia senang, tapi ternyata dia harapkan apa di balik itu? Amplop. Paham ya? Yang diharapkan itu amplopnya itu yang dia inginkan. Ketika enggak ada amplop enggak senang lagi. Hati-hati. Itu semuanya adalah perkara yang bisa merusak niat. Jadi upayakan kalau kita bersaudara dengan saudara kita, sesama ahlu sunnah wal jamaah terutama, dan pada segenap kaum muslimin, bukan karena hartanya. Ya, karena agama dan akidahnya, keyakinannya, manhaj yang lurus. Paham itu ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Karena keimanan. Karena sebagaimana yang sudah kita lewati, ayat yang sering terulang-ulang mengenai apa? Keberadaan orang-orang yang semula berteman akrab di dunianya. Na'am. Berteman akrab di dunianya. Namun karena pertemanan tidak dibangun di atas al-haq, nanti di hari kiamat menjadi musuh sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhillau itu saudara, teman dekat, teman akrab. Orang-orang yang berteman dengan apa? Dengan akrab, yang semula di dunia mereka berteman, itu nanti di akhirat akan menjadi musuh sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau bersahabat, upayakan apa? Dibangun di atas takwa, dibangun di atas iman, bukan dibangun di atas makanan yang diharapkan, paham ya? Bukan dibangun di atas uang yang karena dia sering dikasih uang, bukan. Tapi dibangun di atas apa? Ketakwaan, keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ikhwani fi dinna azdani wa azakumullah. Nah, kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi Rasulullah diperintahkan agar menyampaikan kepada umatnya, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, cintailah apa? Ikutilah aku. Ikutilah syariatku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Sumber kita agar mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-ittiba', mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang itu merupakan salah satu syarat daripada diterimanya sebuah amalan. Karena syarat diterimanya sebuah amalan ada dua, sebutkan. Syarat diterimanya sebuah amalan ada dua, sebutkan. Sebutkan. Ikhlas dan mutaba'ah. Hasan. Ikhlas dan mutaba'ah. Tulis, tatat. Nah, perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Fokus. Naam. Seperti itu. Ingat-ingat ya, Abdurrahman. Naam. Apa syaratnya tadi? Ikhlas dan mutaba'ah. Dua syarat yang sangat inti. Naam. Tidak mungkin amalan seorang diterima di sisi Allah Ta'ala tanpa dua syarat ini. Dia ikhlas amalannya, tapi enggak mencontoh sunnah Rasulullah, enggak diterima. Dia mencontoh sunnah Rasulullah amalannya, tapi enggak ikhlas, juga enggak diterima. Harus dua-dua ini terpenuhi. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Rawahu al-imam Ahmadul Hakim wal Hakim wa ghairihim atau wa ghairuhum. Hadisnya ini, na'am, telah diriwayatkan dari berbagai macam na'am para perawi, Imam Ahmad, Hakim dan juga Al-Hakim, na'am wa ghairuhum, dan juga yang selain mereka. Walamma kana hadha asy-syirku bi hadhihi al-manzilah min al-khafa'i wad-dikkah was-su'ubah was-su'ubah, perhatikan baik-baik. Dan manakala
syirik ini dengan kedudukan yang seperti ini adalah kedudukan yang apa? Dengan kedudukan yang seperti ini tersembunyi, sangat lembut dan sulit untuk ditampakkan atau sulit untuk di na barakallahu fikum deteksi, diketahui. Kana man yaslam minhu aqal qalil mimman sallamahullahu ta'ala wa tafaddala alaih. Oleh karena itu kata beliau, naam, orang yang selamat dari kesyirikan tersebut, naam, aqalul qalil, sedikit sekali orang yang selamat dari naam kesyirikan tersebut. Karena dari kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala selamatkan dan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan keutamaan. Karena kesyirikan enggak nampak. Kesyirikan yang tidak nampak. Naam barakallahu fikum. Kita lihat falihada syara'al mustafa al-karim alladhi huwa bil mu'minin raufur rahim salawatullahi wasalamu alaih lihada syirki kafaratan tamhuhu. Perhatikan baik-baik. Oleh karena ini Rasulullah SAW syariatkan yang mana beliau adalah orang yang sangat sayang dan lembut terhadap segenap kaum mukminin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepadanya. Naam lihada syirki, untuk kesyirikan ini, syirik yang tidak nampak atau yang tersembunyi ini, naam barakallahu fikum, kafarah, ada sebuah kafarah. Naam. Yang mana kafarah tersebut tamhuhu, bisa menghapuskan dosa kesyirikan tadi. Yamunullahu alaih wa yataqabbal minhu. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia terhadapnya dan juga menerima amalannya. Wahia qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'a wa ana a'lamu wa astaghfiruka minadz-dzanbi alladzi la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk berbuat kesyirikan terhadapmu dengan sesuatu yang lain, sesuatu apapun. Dan aku dalam keadaan wa ana a'lam, dalam keadaan aku tahu, maksudnya kita berlindung dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tahu. Kalau tidak tahu jelas diampuni ya. Ini dalam keadaan kita tahu, berlindung. Jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Wa astaghfiruka minadz-dzanbi, dan aku minta ampun kepadamu dari dosa-dosa alladzi la a'lam, yang aku tidak mengetahuinya. Karena mau tidak mau kita semuanya apa? Tentunya tidak maksum dari dosa dan kesalahan. Banyak-banyak istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azani wa zakumullah, kata beliau, wa hadha ad-du'a'u juz'un min haditsin tawilin akhrajahu al-Imam Ahmad an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari? Doa ini adalah potongan atau cuplikan dari hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari? Siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari? Abdullah bin Abbas juga ada. Abdullah bin Umar juga ada. Abdullah bin Mas'ud juga ada. Lah, Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin siapa? Antum? Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi jangan sampai lupa itu ya. Na'am barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang hadis yang masih penjelasan yang sebelumnya, permisalan-permisalan mengenai syirik asghar dipermisalkan bagaikan semut hitam di atas batu hitam di kegelapan yang malam gelap gulita. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati dan waspada dan banyak-banyak berdoa agar tidak terjatuh naam ke dalam kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar. Nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.